Halo Mama, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang Sen. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman cuy. Wadaw, gitu loh. Oke, teman-teman, sangat-sangat menyenangkan sekali hari ini teman-teman ya. Karena di sini kita kedatangan para Ultraman baru cuy. Wadaw, jiwa gitu loh. Di sini teman-teman kita kedatangan Ultraman Orb sama Ultraman Get teman-teman. Bukan hanya itu teman-teman, di sini juga kita kedatangan Ultraman ini teman-teman. Mana ya dia? Ini dia teman-teman, Ultraman Rosso dan Ultraman Blue teman-teman. Waduh jiwa gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita sudah kedatangan banyak sekali Ultraman cuy ya. Di sini Abang San gak sabar sekali ingin mencoba satu persatu dari Ultraman ini gitu loh. Kita akan melihat gameplay dari Ultraman ini cuy. Waduh gitu loh. Mantap jiwa. Oke teman-teman ya, karena di sini kita akan menggunakan Ultraman Get cuy. Jadi konten kali ini teman-teman ya, kita akan melihat gameplay dari Ultraman Get ini cuy. Waduh jiwa gitu loh. Oke lah teman-teman ya, di sini kita nggak perlu bacot-bacot lagi ya. Di sini kita langsung saja ke battle-nya dan di sini kita akan melihat ya gameplay dari Ultraman Get ini cuy. Waduh jiwa gitu loh, anjay. Oke teman-teman, di sini kita melawan Get yang lainnya cuy. Anjay, Get apa ya itu namanya ya, kok lupa gitu loh. Oke, set. Waduh. Oke cuy ya, kuat kali ini Ultraman Getnya. Oke, pukul-pukul rasakan itu. Waduh ya. Di sini teman-temannya HD sekali ya gambar dari tekstur dari Ultraman Get ini cuy. Mantap kali yang buat gitu loh. Set. Oke, tangkap. Aduh, kita dipukulnya. Aduh, sakit sekali. Mamang. Oke, waduh, dia terjatuh cuy. Oke, rasakan itu terjanganku, terpental dia. Oke, rasakan. Oke, rasakan itu tendanganku. Oke, set, tangkap. Oke, berhasil kita plasa gitu loh. Oke, set, pukul-pukul, rasakan itu. Tangkap, berhasil. Iya, kita pusing-pusing kan. Pusing. Alalalala. Iya, anjay ya, di sini kita sudah bisa ulti, teman-teman. Oke, di sini nggak perlu kita ulti. Ultilah gitu loh, supaya lebih cepat gitu loh. Ini dia ulti dari Ultraman Get. Waduh jiwa. Oke cuy ya, di sini kita di pertarungan pertama ini kita memenangkan. Anjay, mantap kali Ultraman Get. Wadidaw gitu loh. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ke pertarungannya kedua dan di sini kita akan melawan Ultraman-nya yang lain. Lala, di sini kita melawan Ultraman Get versi Legend. Anjay. Aduh ya teman-teman, mohon maaf teman-teman ya, karena aku kurang apal dengan nama-nama dari perubahan Ultraman Get ini cuy. Aku taunya cuma Ultraman Get gitu loh. Gitu loh ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, Abang San minta maaf gitu loh. Oke, buat kalian yang tahu dengan nama-nama dari Ultraman Get ini yang Abang San lawan, teman-teman kalian komen di kolom komentar ya cuy. Waduh jiwa gitu loh. Oke, rasakan terjanganku. Oke, waduh, kita fokus lagi ke pertarungannya teman-teman. Rasakan itu. Set. Waduh, tangkap. Oke, berhasil kita pelasah cuy. Waduh jiwa gitu loh. Oke, rasakan itu terjanganku, terpental ya Ultraman Get lainnya. Oke, set. Oke, rasakan tenjuanku. Waduh. Oke. Rasakan ini, tangkap. Set. Waduh jiwa gitu loh. Hahaha. Oke, set. Oke, rasakan kakiku. Set, sekali lagi pelasanku. Oke, rasakan ini, pukulanku. Ya, anjay. Aduh hai, di sini kita yang tumbang teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, tangkap. Oke, barangkali kita tangkap dan kita plasa gitu loh. Langsung saja kita ulti sekali lagi cuy. Hahaha. Ini ulti kemenangan boy. Wadaw jiwa gitu loh. Oke teman-teman ya, di pertandingan kedua ini kita sudah menang. Dan baiklah, kita akan lanjut lagi ke pertandingan ketiga. Mantap kali boy. Oke cuy, di sini kita sudah menang. Oke ya, Ultraman Get apalagi yang akan kita lawan ini? Ataukah kita akan melawan Ultraman apa ini teman-teman? Buat kalian ya komen ya teman-teman, Get versi apa ini cuy? Abang San mohon maaf sekali lagi, Abang San kurang-kurang apal gitu loh dengan nama-nama Ultraman Get ya teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman, Abang San akan mengapalkan dulu ya nama-nama dari Ultraman Get ini cuy ya. Untuk kali ini Abang San mohon maaf sekali gitu loh. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian para pecinta Ultraman gitu loh.
Oke, cet, kita akan fokus lagi ke pertarungannya gitu loh. Oke, waduh, kita pelasa-pelasa Ultraman Kid ini, oke. Rasakan itu, aduh, hai, tidak kena cuy. Hampir saja kita terkena serudukannya, oke. Kita tendang-tendang, set, oke. Set, sekali lagi, tangkap, aduh, hai, gagal cuy. Oke, oke, aduh, hai, kita terpental gitu loh, oke. Set, rasakan tendangku, sekali lagi, tangkap. Oke, berhasil kita tangkap dan kita pelasa gitu loh. Hehehe, oke, rasakan jurusku, aduh, hai, dan menghindar, boy, oke. Seruduk, anjay, gak kena, aduh, kita dikena serangannya cuy. Oke, rasakan itu laserku, set. Iya teman-teman ya, di sini kita menang anjay. Oke cuy, di pertandingan ketiga ini kita menang dan kita akan lanjut lagi ke pertandingan keempat. Oke, Ultraman Gate, apa yang akan kita lawan? Kita lihat. Ternyata kita melawan Ultraman Gate. Apa ini? Flame ya, kalau nggak salah ya cuy. Komennya cuy ya. Abang San ini nggak tahu gitu loh, cupu sekali Abang San ya, percuma Abang San pencinta Ultraman gitu loh. Oke, mohon maaf ya cuy ya, kurang hafal gitu loh. Abang San cuma tahunya Ultraman Mebius gitu loh, karena Abang San suka dengan Ultraman Mebius, anjay. Oke, mundur. Oke, seruduk, anjay, terpental dianya cuy. Oke, rasakan itu. Oke, rasakan, aduhai, kita terpental ke belakang. Aduhai, set, aduhai, kita dipukulnya cuy. Oke, set, aduhai, kita dipukulnya. Oke, mundur. Oke, ya, tangkap. Set, rasakan itu pukulanku dari Ultraman Gate, anjay. Oke, set, rasakan. Oke, buat dia jatuh, aduhai, kita terkena pukulannya. Oke, rasakan serudukanku, set, pukul. Oke, set, rasakan tendanganku, sekali lagi, rasakan pukulanku, aduhai, kurang datang ya cuy. Oke, rasakan itu. Oke, pukul, rasakan, aduhai, kita diseruduknya. Oke, tangkap ya. Set, aduhai, langsung sajalah kita ulti gitu loh, anjay. Ternyata kita gagal ulti di sini, tangkap dan kita angkat dan langsung kita lemparkan. Ulti cuy, semoga kita bisa ulti nih. Iya teman-teman, di sini kita bisa ulti dan kita memenangkan di pertarungan keempat ini. Waduh, jiwa gitu loh. Oke cuy ya, di sini kita memenangkannya dan kita akan lanjut lagi ke pertarungan kelima gitu loh. Oke, set ya, Ultraman apa lagi yang akan kita lawan ini? Di sini kita melawan Ultraman Belial, anjay, kok ada gitu loh. Ini ya cuy, musuh bebuyutan dari para Ultraman ini ya teman-teman. Tetapi kenapa gitu loh ya, Ultraman Gate sama Ultraman Belial ini berkawan cuy. Kalian lihatlah di TV-nya cuy atau di filmnya, kalian lihat ya, Ultraman Gate sama Ultraman Belial ini dia menjadi satu gitu loh. Bisa kita bilang berkawan cuy, menjadi teman gitu loh. Kenapa gitu loh, nggak tahu ya teman-teman. Kalian komen di kolom komentar, kalian jelaskan ke Abang San ya, karena Abang San masih belum menonton dari seri Ultraman Gate ini cuy ya. Abang San hanya menonton ya Ultraman di Indosiar ya teman-teman. Jadi ya, pemahaman Abang San dengan tentang Ultraman ini cukup lumayan sedikit ya. Ini contohnya aja teman-teman ya, Abang San kurang apal dengan nama-nama dari perubahan dari Ultraman Gate ini cuy. Oke, jadi di sini kita fokus langsung saja lagi ke pertarungannya. Wah, di sini kita langsung bisa ulti, langsung bisa mengalahkan Ultraman Gate. Iya teman-teman ya. Dengan mudah sekali ya kita mengalahkan Ultraman Gate ini, boy. Waduh, jiwa gitu loh. Oke cuy, di sini di pertarungan kelima ini kita sudah menang dan kita akan lanjut lagi ke pertarungan keenam. Oke, waduh, jiwa ya. Selanjutnya Ultraman apa ini yang akan kita lawan? Kita lihat. Lala ya, baru sekarang kita baru melawan monster cuy. Ya, monster kumbang. Aduhai, kita terkena lasernya cuy. Oke, set. Oke, rasakan jatuh monsternya. Oke, tendang, set. Ya, terpental ya monsternya. Waduh, jiwa gitu loh. Oke, set. Oke, tangkap, berhasil kita pelasah monsternya. Waduh, jiwa gitu loh.
Oke, tangkap ya. Resahkan itu monster-monster sangat sialan gitu loh. Oke. Aduhai, kita terkena laser dari monster ini gitu loh. Rasakan itu, kita angkat dan kita lempar monsternya. Wadaw jiwa gitu loh. Oke, rasakan terjanganku. Aduhai, tidak berhasil cuy. Oke, rasakan. Ternyata kurang datang cuy. Oke, set rasakan itu, rasakan jatuh monsternya gitu loh. Oke, di sini kita bisa langsung ulti cuy. Baiklah, kita akan ulti. Aduhai, kok nggak bisa ulti. Oh, ternyata ya bermana kita untuk ulti masih belum mencukup. Jadi kita pelasah dulu monsternya sampai mampus. Oke, set. Oke ya teman-teman, set. Oke teman-teman, ya buat kalian yang tahu nama dari monster kumbang ini, kasih tahu Abang San ya teman-teman. Ya karena di menunya teman-teman ya, monster ini bernama nama Jepang atau nama Cina teman-teman. Jadi Abang San kurang tahu gitu loh. Oke, kita ulti teman-teman. Ulti kemenangan kita. Wadaw jiwa gitu loh. Oke. Set, iya teman-teman ya, di sini kita menang boy. Oke teman-teman ya, karena di sini kita sudah menang ya, sudah 6 kali menang berturut-turut, jadi videonya sampai di sini gitu loh. Oke teman-teman, saya Abang San dari channel Wacha undur diri, bye bye.